Beberapa waktu lalu, sempat viral sebuah mobil berplat merah adang ambulans di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Setelah viral dan menuai kecaman publik, pihak-pihak terkait termasuk sang sopir mobil dinas itu akhirnya buka suara memberikan penjelasan dan membeberkan fakta sebenarnya. Bupati Klaten, Sri Mulyani angkat bicara terkait video viral tersebut. Ia mengaku sudah meminta Kapolres turun tangan. Kapolres dan asisten satu sudah cek itu mobil siapa, saya minta drivernya minta maaf ke publik, ucap Sri Mulyani, dikutip dari tribunsolo.com. Dia juga membenarkan mobil tersebut merupakan mobil operasional Dinkes, bukan kepala organisasi perangkat daerah, OPD, di Kabupaten Klaten.